Berikut adalah update hasil pertandingan di babak 16 besar hari yang ketiga di turnamen Yonex Friends Open 2024, Kamis 7 Maret 2024. Sebelum lanjut, like, komen, dan subscribe Atas Sport untuk mendapatkan info-info olahraga. Update terbaru di babak 16 besar di sektor tunggal putra, Lu Guangzu, tunggal putra Cina, berhasil melaju ke babak perempat final setelah mengalahkan tunggal putra India, Kidambi Srikanth, dalam pertandingan 3 game dengan skor 19-21, 22-20, dan 21-12. Hasil di sektor tunggal putri, tunggal putri India, Pusar Lasindu, berhasil melaju ke babak perempat final setelah mengalahkan tunggal putri USA, Bewen Zhang, dalam pertandingan 3 game dengan skor 13-21, 21-14, dan 21-10. Hasil di sektor ganda campuran, pasangan Thailand, Dekapol Sapsire, berhasil melaju ke babak perempat final setelah mengalahkan pasangan Hong Kong, Li Reginal Ang Xiao, dengan skor 14-21, 21-8, dan 21-12. Hasil di sektor ganda campuran lainnya, pasangan Jepang, Yuta Watanabe Arisa Gashino, juga berhasil melaju ke babak perempat final setelah mengalahkan sesama pasangan Jepang, Hiroki Midorikawa Natsu Saito, dalam pertandingan 2 game dengan skor 21-18 dan 21-16. Hasil berikutnya masih di sektor ganda campuran. Pasangan Korea, Sei Sunjae Cha Yujung, berhasil melaju ke babak perempat final setelah mengalahkan pasangan Jepang, Yuki Kaneko Misaki Matsutomo, dalam pertandingan 3 game dengan skor 21-15, 18-21, dan 21-17. Hasil berikutnya di sektor ganda campuran, pasangan Cina, Zheng Siwei Huang Yaqiang unggulan pertama, berhasil melaju ke babak perempat final setelah mengalahkan pasangan Cina Taipei, Yang Pasuan, Hu Lingfang, dalam pertandingan 2 game dengan skor 21-8 dan 21-15.